Baim Wong mengungkapkan kondisi terakhir sang istri, Paula Verhoeven, setelah keguguran. Belum lama ini, Baim Wong menyampaikan informasi terkait Paula Verhoeven yang mengalami keguguran. Berdasarkan keterangan Baim Wong kepada awak media, ia seolah enggan menanggapi lebih lanjut terkait kondisi Paula Verhoeven pada Rabu 14 Juni 2023. Diketahui, Paula Verhoeven awalnya memilih untuk merahasiakan perihal kegugurannya dari publik. Paula Verhoeven dikabarkan baru saja menjalani operasi atau kuret. Kepada kru, Paula mengatakan bahwa dirinya baru saja dikuret. Lebih lanjut, saat ini wanita berusia 35 tahun tersebut mengaku masih merasakan sakit dan lemas. Kendati demikian, kondisinya jauh lebih baik dan sudah dapat turun dari tempat tidur. Selain sakit, Paula mengaku masih sedih lantaran harus kehilangan anak ketiga dalam kandungannya.